بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين والمسلمات para jemaah para pelajar para pencinta ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 4 Muharram 1446 10 hari bulan 7 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Thimarul Jannah. Kitab kita ni nama dia Thimarul Jannah, maknanya buah-buahan syurga. Kita sudah sampai ke muka surat 97. Tengok muka surat 97, faslun. Faslun wa 'alaika bin nushi likulli muslimin. Tulis tepi kitab tu, kewajipan memberi nasihat, motivasi kepada orang Islam. Apa saja perkara yang baik, kita nasihatkan mereka supaya melakukan kebaikan. Kita kata alhamdulillah. Tengok bahasa kitab kita. Fasal, dan atas engkau dengan memberi nasihat. Maknanya menjadi kewajipan kepada kita memberi nasihat, peringatan bagi tiap-tiap Muslim. Kita beri nasihat kepada siapa? Kepada orang Islam supaya beramal dengan Quran dan Sunnah. Kita beri nasihat kepada non-Muslim supaya mengucap dua kelima syahadah. Kira. Dan kesudahannya, maknanya waghayatuhu, matlamat dianya, bahawa tiada menyembunyi daripadanya akan sesuatu yang engkau lihat pada menzahir akan dia baginya akan dapat kebajikan atau lepas daripada kejahatan. Itu bahasa dia. Bahasa Arabnya kata waghayatuhu, matlamatnya, kemuncaknya kita kena nasihat kepada orang ini, mu jangan sembunyi sesuatu perkara yang kamu nampak pada zahirnya perkara ini memberi kebaikan kepada orang itu. Munasihat, kamu kena buat benda ni sebab dia baik. Ataupun kita bagi tahu kepada dia, awak jangan ikut ni, jangan buat benda ni sebab dia tak baik. Artinya, apa saja ilmu yang kita ada tentang kebaikan, kita ajar. Ada apa saja ilmu yang kita ada tentang keburukan, kita bagi nasihat supaya dijauhi. Itu maksud dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Ad-din an-nasiha. Artinya bermula yang paling besar pekerjaan agama itu ialah nasihat. Ini tuan syekh kita kata pekerjaan yang besar dalam agama ini nasihat. Ad-din an-nasiha. Tengok Nabi letak dua kalimah, ad-dinun nasiha. Agama itu beri nasihat, beri tunjuk ajar, beri bimbingan, itu termasuk dalam nasihat. Untuk agamanya, untuk dunianya sekali, dua-dua. Tulis letak dalam kurungan, ad-dinun nasiha. Hadzal hadis rawahu Muslim. Hadis ini riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu,
yang mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dan setengah daripada, tulis, letak poin satu, apakah bentuk nasihat? Apakah bentuk nasihat yang kita nak sampaikan kepada orang itu? Apa dia? Dan setengah daripada nasihat itu, bahawa adalah engkau bagi tiap-tiap orang Islam pada ketika ghaibnya seperti barang yang adalah engkau baginya pada ketika hudurnya. Mana kita orang Islam ni, depan dia ke belakang dia sama. Kalau di hadapan dia kita puji, di belakang dia kita puji. Yang tak tahu zaman kita ni, depannya senyum, belakangnya masam. Betul tak? Oh, depan kita baik begini, salah. Oh, syekh. 20 tangan, salah. Ha. Kita tak ada, penuh mulutnya kutuk kita. Nah, ini manusia tak betul. Mana kita di antara kita dengan orang Islam, dia ada depan kita ke, dia tak ada ke, sama ya. Kalau dia tu orang baik, kita puji dia. Kalau dia tetap baik, kita jangan duk keji dia. Cuma kita bagi nasihat kepada dia. Wa alla tuzhir lahu, dengar ni. Dan bahawa tiada engkau zahirkan baginya daripada kasih sayang dengan lidah. Dengan lidah engkau. Di atas barangnya adalah hati engkau. Maknanya manis mulutlah kata orang. Allah jumpa depan kak Syekh. Tuan Syekh ni hebat. Tuan guru, tuan ustaznya panggil macam-macam panggil. Nah, tapi dalam hati dia benci. Lebih benci daripada orang-orang kafir yang duk sembah berhala. Yang bahaya. Mana kita dengan orang Islam ni jangan ada sifat ni. Manis mulut tapi busuk hati. Senyum depan, kutuk di belakang. Lah. Itu bukan sifat orang mukmin. Ni banyaklah perangai lagu ni banyak. Oh, jumpa depan kat kata orang lembut gigi dari lidah. Nah. Belakang kita lidah lembek tak ada tulang, lebih tajam dari tombak. Dia tikam kita, dia tembak kita macam-macam, ini perangai tak baik. Satu. Maknanya di antara nasihat kita pada orang ini, kita jujur dengan mereka. Apa yang kebaikan yang kita tahu kita ajar, keburukan yang kita tahu kita larang. Mereka ada di hadapan kita dengan belakang kita sama, tak ada kutuk. Itu dia panggil sifat orang an-nasihah. Nombor dua, letak nombor. Cara nasihat yang kedua. Jadi kalau dikata dan setengah tu, maknanya yang kedua tu, tu letak nombor je dan setengah, maknanya isu yang kedua. Dan setengah daripadanya, daripada nasihat kepada orang mukmin itu, apabila menuntut mansyurah, dia panggil musyurah, minta nasihat, boleh itu. Orang mari minta istasyaraka, minta nasihat, minta panduan. Sekarang ni dia panggil minta jadi konsultan. Konsultan lah bahasa moden sikit. Konsultan ni biasa dengan duit. Tak ada orang free lah ni. Tapi kita free je. Bila orang minta mensyuarat, minta pandangan, tulis itu. Mensyuarat itu mana minta pandangan akan dikau oleh orang yang Islam, dan engkau tahu bahawasanya yang betul itu menyalahi barang yang cenderung ia kepadanya. Bahawa engkau khabar akan dia dengan dia. Apa dia maksud? Orang ini dia suka buat satu perkara. Dia nak buat benda lah. Kita kata nak beli saham ke, nak buat satu projek ke. Tapi kita tahu projek dia ni risiko tinggi, dan dia pula tak ada kepakaran dalam bidang ini. Kawan yang jadi partner dia, kita kenal kaki kelentong, kaki pulas. Maka antukhbirahu bihi, bahawa engkau khabar akan dia dengan dia. Mungkin nak bagi tahu nasihat dia. Ramai orang ni nak buat benda pelik-pelik ni, kita nasihat. Allahu Akbar. Semalam mana cerita sahabat kita ni,
Bila musim haji ni, orang ajak dia pergi buat haji dengan visa pelancong yang akan melawan arus undang-undang negara orang kita lawan. Beberapa peraturan syariat haji juga kita langgar. Dia pun cerita mari pengalaman apa yang berlaku baru ni. Duduk dalam rumah, tutup aircon, tutup lapu, takut polis rebu. Kita kata itu nasihat. Jadi nasihat kitanya, kalau nak pergi, carilah cara yang betul. Ikut jalan yang resmi, tak kiralah dengan apa visa pun, tapi jangan pergi secara sindiket yang menyusahkan orang. Itu kalau dapat masuk Arafah boleh haji, kalau tak dapat habis duit RM10,000 dalam ketakutan. Jadi kita kata nasihat kita, tak usah duduk main. Oh, dia kata baru ni berjaya, tahun depan belum tentu. Baru ni mungkin dia lega, tahun depan mungkin dia perketatkan. Wallahu a'lam, itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi nasihat diberi. Dua, tulis yang ketiga. Dan setengah tu, ingat eh, pelajar-pelajar, kalau mau jadi ustaz esok, jadi pak lebay esok, nak baca kitab, kalau dia kata dan setengahnya, maknanya yang ketiga, letak nombor baru. Ha? Wa minhu, dan setengahnya. Tak lagi tu. Itu tiga dah kan? Dan setengah daripada barang yang menunjuki atas menyalahi nasihat itu. Tulis itu. Ini bukan nombor tiga. Tulis antara perkara yang bercanggah dengan nasihat. Antara perbuatan menyalahi nasihat. Nabi perintahkan kita ad-dinun nasihah. Tapi kita ambil satu jalan yang salah, kontra, orang panggil berlawan dengan nasihat. Apa dia? Dan setengah daripada barang yang menunjuki atau menyalahi nasihat itu, iaitulah bersifat hasad, dengki pada orang Islam. Ini bahaya ni. Bahaya bila kita tengok orang ni nak berjaya, kita mula dengki, mula sakit hati, mula serabut. Tak boleh. Memberi hasad bagi sekalian orang Islam atas barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya. Jadi limpah kurnianya Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia. Dia kaya, dia anak ramai, dia bisnes dia jadi. Apa sajalah nikmat yang Allah beri, tak usah duduk dengki dengan dia. Kalau kita berdengki itu maknanya kita menyalahi nasihat. Itu maksudnya. Dan bermula asalnya bahawa kesukaran atas engkau oleh memberi nikmat Allah Ta'ala atas seorang hamba dengan suatu nikmat pada agama atau pada dunia. Jadi bila kita tengok orang ni dapat nikmat, rasa susah hati. Kata orang sesak dada, sesak nafas kita. Allah, boleh pula projek dia tu. Tak. Dia lawan orang ni. Tiba-tiba dia boleh, ya ni, boleh apa saja projek lah, senang lah. Buat contoh kan, marah dua orang. Kita pun dengki lah dengan dia sebab dia boleh nikmat. Tosah. Sehingga bahawa engkau bercita-cita akan hilang nikmat daripadanya itu. Itu bahayalah. Maknanya, dengki ni, tulis, definisi hasad, dengki, seorang itu rasa suka, berharap supaya nikmat yang dimiliki oleh seorang itu hilang daripadanya. Itu dia panggil hasad. Dengki ni bahaya. Sebab kita tak boleh terima takdir Allah Azza wa Jalla. Allah takdirkan dia jadi orang ada pangkat. Allah takdirkan dia boleh harta banyak. Allah takdirkan dia boleh projek. Kita tak dapat, jangan hidup dengki. Ini dok, kalau boleh dia mati terus. Kan? Asal kalau boleh dia ni mati terus, projek dia macam-macam. Dia sendiri pun langgar di lori ke apa. Mana dia mikir karut. Tak mau terima orang tu lebih baik daripada dia, itu nama dia hasad. Waqad warada, Tuan Syekh kata, dan telah datang dalam hadis. Dalam hadis
hadis yang menyebut tentang iyyakum wal hasad. Ada dalam kitab kita tak? Tidak pelajar apa dalam hadis ni? Iyyakum wal hasada, apa tu? Sambung. Ha. Cepatlah nak bagi markah. Fa innal hasada bunyi patah dua pakai senyap ngongeng-ngongeng gini mana jadi. Ha, baca molek. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Ha, ingat. Artinya bahawasanya dengki itu, hasad dengki itu memakan ia akan kebajikan kamu seperti api memakan kayu yang kering. Eh, kalau kayu api kita kering, cepat tak cepat api makan? Kalau kayu basah, slow sikit kan? Nabi buat gambaran seperti hatab, kayu api yang dimakan oleh api, maknanya hilang pahala orang itu. Tulis hadis ini, rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Sanad dia dhaif, tetapi kata Syekh Arnaud rahimahullah hasan li ghairihi, maknanya asal sanad dia lemah tapi dia naik kepada hasan li ghairihi dengan beberapa jalur yang lain. Tulis kesimpulannya, hasan li ghairihi, mana boleh diterima. Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Itu dia panggil hadis ancaman. Dan bermula, dengar ni, kenapa bahayanya hasid? Hasid ni orang hasad. Kenapa bahaya orang hasad? Dan bermula orang yang hasad itu yang mengiktiraf. Tulis anak pelajar, mengiktiraf mana menentang, tak mau menerima ke atas Allah Ta'ala pada miliknya dan pada tadbirnya. Mana Allah Ta'ala bui pada ni, kita marah. Apa Allah Ta'ala bui dia? Bui kat aku lah. Itu dia panggil apa dia panggil? Macam kita tak terima takdir Allah. Dan seolah-olah berkata ia dengan lisanul hal. Lisanul hal tu bukan dengan mulut, kita kata dengan perasaan kita. Ya Rabbi, innaka wada'ta an-ni'mata fi ghairi mawdi'iha. Wahai Tuhanku, bahawa engkau telah letak nikmat ni bukan pada tempat dia. Nikmat kaya ni untuk saya bukan untuk dia. Salah tempat tu Tuhan. Macam gitu seolah-olah orang yang dengki kepada orang ni seolah-olah dia iktirad, dia kritik, dia komen Allah. Tuhan salah letak tempat. Ini kita kata cukup berbahaya. Berbahaya ke tidak? Berbahaya sifat ni. Tulis ghibtah, tulis tepi ke atas tu. Adapun ghibtah, ghibtah. Apa dia ghibtah? Dan tiada mengapa dengan ghibtah, letak baris awan, baris ghim, baris bawah, ghibtah. Dan tiada mengapa dengan ghibtah. Apa dia ghibtah? Iaitu bahawa engkau lihat akan nikmat Allah Ta'ala atas seorang hamba daripada beberapa hamba Allah, maka engkau tuntut daripada Allah seumpamanya. Apa dia maksud? Hei, bila kita tengok orang ni alim, kita berdoa, ya Allah, berilah aku ilmu nak jadi tok guru macam dia juga. Nak mengajar, nak dakwah, nak ajak orang buat baik. Ada tak angin-angin cita-cita lagu tu? Ada? Itu dia panggil ghibtah. Tengok orang kaya, kita pun, ya Allah, berilah harta aku nak kaya sebab nak infak, nak sedekah pun dia juga. Kalau-kalau mau tengok orang kaya, orang bakir hangi, nah, oi, tak usah jadi orang kaya lah. Buat menyusah ke diri ya. Jadi kita tengok orang baik, orang soleh, kita nak jadi macam dia. Itu tidak mengapa. Itu dia panggil ghibtah. Ghibtah ni memotivasi diri nak jadi macam orang itu. Itu dibenarkan. Habislah kita. Tulis tajuk baru pula, adab puji memuji. Adab bila kita nak puji orang.
Orang baik kita kena puji dia, jangan tak puji. Orang yang baik kita kena puji. Tetapi nak puji orang ni biar ada adab, dia ada SOP. Ada apa? Ada peraturan dia lah, jangan duduk puji tak tahu kalu. Nanti jam pula kawan tu. Kan? Tahu jam? Baik, tengok ni. Dan atas engkau, wa alaika idza asna alaika ahadun, dan atas engkau apabila memuji atas engkau oleh seorang. Bila orang muji kita, kita kena letak dalam hati kita, jangan bangga, kita tak suka dengan pujian tu. Bahawa engkau benci puji itu dengan hati engkau. Jadi kalau orang puji kita, kita tak suka. Ni dok. Oh, kalau orang puji gak sengih dok. Budak-budak kata tersengih macam kerang busuk. Mungkin nak kerang busuk lagu mana? Tengah ngo buka ke? Itu kerang busuk dia panggil. Kaji dengar kau pepatah ni. Kaji dengar. Jadi kalau orang puji kita, jangan bangga. Jangan kata, jadi kita tak suka hati orang puji kuat teh. Jangan. Habis kita nak buat macam mana? Tampar dia. Jangan. Sebab adalah hadis Nabi kita larang puji orang depan muka. Nabi kita larang. Mana kalau orang ni mari muji tu bukan puji sungguh. Puji bermuka-muka. Dia puji muka-muka ya. Puji orang panggil nak bodek kita, ambil debu puk atas muka dia. Tapi kalau dia puji sungguh sebab kita memang terpuji, jangan pula ambil debu atas muka dia nyanyo. Hai, orang puji kita pergi sembuh lah. Tapi kalau dia puji bermuka-muka, ada tak perangai lagi tu? Ada. Puji nak bodek, dia ada juga kan? Maka kemudian jika puji ia atas engkau dengan barang yang pada engkau, mana dia puji tu memang kita buat sungguh benda tu. Bukan kata nak puji kerana nak bodek, bukan puji kerana nak bermuka-muka, tapi memang orang ni baik sungguh, maka kata pula olehmu. Kita kena respon, kita kata ikut semua. Alhamdulillahillazi azharal jamil wa sataral qabih. Alhamdulillahillazi azharal jamil wa sataral qabih. Kata siapa ingat? Jadi bila orang puji kita, kita kata apa? Tak ada terjemahan ni. Tulis terjemahan. Dia tak terjemah. Tuan Syekh kita terjemah, kita kena terjemahkan dia. Segala puji bagi Allah yang telah menzahirkan kebaikan saya, keelokan kita, wasataral qabih, yang melindung, menyembunyikan, menutup perkara yang tak baik pada diri kita. Kita ada yang tak baik. Mana ada manusia 100% elok, mesti ada tak elok kan? Tapi Allah Ta'ala zahirkan yang elok, orang puji kita. Hak tak elok, orang tak puji pun. Siapa dia nak puji kita hak tak eloknya? Tak ikut belakang ada. Nah, itu kita kata, Alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Ini bukan dalam hadis, tapi bolehlah kita baca. Jadi kita puji Allah Ta'ala, tulis terjemahan. Segala puji bagi Allah yang telah menzahirkan keelokan saya dan menutup atau menyembunyikan keburukan saya. Alhamdulillah kita puji Allah. Mana kita anggap orang mari puji kita depan ni, orang ni dihantar oleh Allah Ta'ala untuk memotivasikan kita supaya kuat lagi bekerja. Boleh. Tapi kalau menyebabkan dia puji kita jadi bangga, takabur, angkuh, sombong, tak salah, ambil debu tabur atas kepala. Ingat molek. Dan jika memuji ia atas engkau dengan barang yang tiada ada ia pada engkau. Dia puji melampau, kita tak ada pun. Oh, dia kata orang ni pemurah lah. Padahal kita derma RM200 ya. Nah.
Tapi dia kata pemurah lah macam-macam. Bodek lebih lambung naik tinggi sangat. Maka kata olehmu seperti barang yang berkata akan dia oleh setengah daripada ulama salaf. Ulama salaf ni, ulama salafus soleh, dalam riwayat kata, dengar tulis tu. Kana rajulu min ashabin nabi. Di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bila orang puji dia, dia baca doa ni. Ada kata Sayyidina Abu Bakar, ada kata orang lain. Yang pentingnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang puji dia, maka dia baca doa ni. Dia baca doa ni. Ikut semua. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Tak ada kata kali ni, selo ni. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Tulis asar ini, tulis asar ini disebut dalam Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan juga waufirli itu waj'alni khairan mimma yazunnun itu tambahan dalam kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi. Kata muhakkik dia, sanad dia baik, mana boleh kita amalkan. Tulis itu, tulis di kitab. Bacaan ini nombor 232 dalam perisai Muslim. 232 dalam perisai Muslim. Tulis, bawa mudah cari perisai Muslim ada ke ni? Ni kisah Muslim kita ni, jangan main-main. Ada belaka dalam bacaan dia ni. Semua benda ada semua. Allahu Akbar. Baik. Tak ada terjemahan ni. Hai. Ambil terjemahan dalam kitab perisai Muslim ni. Tulis itu. Ataupun balik tengok perisai Muslim nombor 232 tu. 232. Muka surat ke apa tu? Mana nombor 232? Macam tak apa tu. Tengok 232 mana. Nombor mata orang tua ni lain. Tulis terjemahan. Ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun, janganlah engkau hukum salah ke atasku dengan segala yang mereka katakan padaku. Dia kata dia puji aku, jangan ambil salah lah. Dia tahu sekat tu je. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni semua kesalahanku apa yang mereka tidak mengetahuinya. Dia tak tahu aku banyak dosa. Waj'alni khairan mimma yazunnun, waj'alni khairan mimma yazunnun, dan serta jadikanlah diriku lebih baik dari sangkaan yang mereka sangkakan. Comel terjemahan cari dah ambil dalam perisai Muslim hak versi PDF internet ni, muka surat 232. Mudah lah ni, dia versi baru ni. Versi yang ada gambar Tok Ayuh ni. Ni gambar Tok Ayuh ni. Ada gambar ni. Tekan sini. Perisai Muslim tulis. Tulis nak tajuk apa? Nak tajuk zero orang sakit, selawat, pujian. Keluarlah dia punya. Alhamdulillah lah. Kita kata jazahumullahu khairah kepada orang yang
apa ni buat ni, yang buat apa ni bacaan ni. Alhamdulillah. Baik. Yalah. Carilah dalam buku 232 dalam buku versi PDF. Dan adapun engkau, ni kita sendiri nak puji orang ke tidak? Dan adapun engkau, maka jangan engkau puji atas seorang melainkan jika mengetahui engkau bahawasanya bertambah-tambah dengan puji engkau itu akan rajin pada kebajikan. Jadi kita, bila kita nak puji orang, kita kata bila kita puji dia makin aktif, makin rajin, bukan makin sombong. Jangan, kalau makin sombong jangan puji. Lebih rajin pada kebajikan adalah seorang itu yang lebih yang tidak diketahui akan kelebihannya. Orang ni orang pandai, orang baik, tapi orang tak tahu kebaikan dia. Elok kita puji dia sikit. Dia ni lah banyak tolong orang, dia ni banyak baik, boleh kita puji. Maka engkau puji atasnya kerana beritahu akan kelebihannya. Kita puji tu kerana nak suruh orang tahu dia ni baik, dia ni hebat. Dengan syarat, dengar ni, nak puji orang tu apa syarat dia? Dengan syarat sejahtera daripada dusta pada pihak engkau dan daripada terpedaya pada pihak mereka yang engkau puji atasnya. Dengar amalan ni, tulis itu. Syarat nak puji orang ni dua syarat. Syarat yang pertama dia kata, syarat yang pertama kita puji orang jangan kerana betul-betul dia tu terpuji. Kita tahu memang dia terpuji baru boleh puji. Kalau kita nipu sebab nak up dia, ni setengah orang ni penipu. Orang yang dia puji tu bukan baik pun, bukan pandai pun, bukan alim sangat, tapi nak suruh nampak grand. Ini maha guru, panggil pun maha guru. Orang lain panggil tok guru, dia maha guru contohnya. Dengan gelara-gelara yang lebih-lebih melampau lah, nak suruh orang tak asuk kau. Itu semua bohong. Kita tahu dia pandai sungguh, baru kita sebut. Kita tahu dia baik sungguh, baru kita puji. Dan syarat yang kedua, tulis syarat itu. Syarat yang kedua, orang yang kita puji itu kita tahu dia ni tawaduk. Dia tidak mudah sombong, dia tidak mudah bangga. Oh, kalau kita tahu dia ni kalau kena puji, kembang selalu, dia panggil kembang. Macam mukena katak. Katak kena ong tu. Katak ni kalau kita cek dia sikit jadi kena. Fuk, pekok lah tak. Ada jenis orang ni kalau kita puji dia jadi macam katak. Ada kata? Tak ada warnanya. Bila kita puji dia apa kembang? Oh, bangga. Jangan puji dia. Orang lagu ni bahaya kalau kita puji dia. Dia panggil makepo. Tak makepo. Jenis kaki makepo ni jangan puji. Oh, habis kaki lah. Ada seorang budak tu, pelajar-pelajar sini ni. Dia ni suka orang puji. Budak pergi puji dia, belanja lagi. Akhir kali ustaz panggil budak-budak bola puji dia, habis duit ayah dia. Dia tak boleh orang puji dia, belanja lalu. Ada ke perangai lagu ni? Ada. Lepas tu kuatlah memuji dia. Tak baik lagu tu sangat. Dia panggil makan pun sangat. Mati-mati kaki lah orang tua lagu ni. Tak, nak puji. Allahu Akbar. Ada masa kita muda-muda tu, budak-budak tu ada seorang pakcik luar tu. Orang panggil mak gembira, mati dia kali orang tua ni. Allah tak, Allah yang Lalu orang tanya dia, siapa dia orang hebat kawasan ni? Dia. Masa tu dekat nak mengundi, siapa dia orang lajak jadi calon ni? Ayah mak, dia lalu. Jadi budak ni pun tak ada orang lain, kau belanja. Nyanyi kau orang tua tu, budak-budak ni pakai gede ukur dia. Allah Akbar, jangan lawan. Punuh majlis ni. Nih, dalam kitab ni kata kita nak puji orang dua syarat. Syarat yang pertama, dia memang terpuji, bukan kerana kita ni nak up dia dengan diayah-diayah yang palsu. Seperti setengah orang lo ni dak, duk angkat tok syekh dia ni kok siapa? Woi. Syekh dia ni boleh terbang atas angin, berjalan atas air. Oh, pa tahu belako tak leh karut tu.
Yang kedua, kita tahu orang yang dipuji tidak bangga, tidak takabur dengan sebab pujian kita, barulah kita boleh puji. Kalau tidak, tak usah. Satu lagi kita ambil tajuk. Tulis itu. Cara memberi nasihat. Tulis tepi, tulis tepi kita. Cara tariqatun nasihah atau ataupun kaifiyatu an-nusr. Cara kita nak nasihat orang ni macam mana? Tulis dah tajuk. Tulis warna awal pen pun tak ada ni. Eh, budak terlepas kapur sungguh. Beli pensil sesuai. Minggu depan tak ada pensil, apa hukum? Diri, beres. Setuju? Nah, baik. Tengok ni, tulis itu, syarat. Cara yang betul nak beri nasihat. Dan atas engkau, tulis. Dan atas engkau, apabila menghendaki engkau akan menasihat. Bila kita nak beri nasihat pada orang, akan seorang pada satu pekerjaan yang sampai ia kepada engkau daripadanya, yang pertama, tulis, dengan cara bersembunyi dengan dia. Mana cara senyap-senyap? Yang pertama kita kena buat, jangan bising. Panggil speka, oi. Pak Mak tahu, mari sini nak beri nasihat sikit. Pasal tolu ni. Ni orang ajak perang, aku ajak nasihat. Ajak perang. Nak kita nasihat, kita pergi jumpa dia. Assalamualaikum, Bay Mak. Salam. Petang ni ada peluang ke kita nak minum air dua? Nak saya belanja. Beres. Kita pergi dua, rumah dia ke, rumah kita ke. Mana-mana tempat yang orang tak ada orang dengar, baru kita nasihat. Zaman kita hari ni, hak paling mudah sekali beri nasihat ikut mana? Mazhab wasapi. Tahu wasapi? Atau wasap. Tapi tak lihat atau wasap. Dia mudah panah. Kita kena depan juga. Nampak dia nak marah, kita tak tambah air batu sikit lagi, biar sejuk. Jangan marah. Marahlah, marah bayar diri lah. Takut tak belajar ke ni? Jadi, bila lain, orang ni bila kita bincang secara bersemuka, dia lebih orang panggil lebih mudah terima. Tapi WhatsApp apa boleh dah. Cuma orang yang main WhatsApp ni dia tak boleh dia. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, nasihat secara sembunyi. Jangan dibising-bising. Kalau bising bukan nasihat itu, dia panggil tashhir. Memalukan kawan. Dua, boleh. Adab yang kedua, adab memberi nasihat yang kedua dengan cara bahasa yang berlemah lembut baginya pada perkataan. Jadi kita guna bahasa lembut, saudara, ya akhi, kalau orang perempuan ukhti, ataupun orang model-model sis, dia panggil sis kalau ni. Kalau ukhti itu sis dah. Sis, bro, ada macam-macam bahasa lain dah. Bro, mari sini bro. Jadi kita guna bahasa-bahasa yang lemah lembut pada perkataan. Jadi guna jangan kasar bahasa. Mu ni, mu ni bahasa ni lapar nak masuk neraka ke mana? Jadi kata kuana pulak demo ni. Kita guna ayat molek-molek lah, kita semua ni nak mati. Nak pergi syurga belaka tak? Marilah kita jadi orang baik. Dia lain. Main, nak boleh neraka selalu kawai tu pecelik mata juga. Dah mung sore lagi neraka. Tak boleh lagi. Yang ketiga, adab yang ketiga, dan jangan engkau berpaling kepada tasrih serta mungkin memberi paham dengan isyarat. Apa makna? Maknanya kalaulah benda tu dengan isyarat dia faham, jangan kita direct. Tasrih tu mana direct point. Kita sindir dulu. Tapi orang sekarang ni sindir boleh faham ke tak boleh faham? Ada seorang pendakwah ni, dia nak pergi dakwah. Mok datin. Datin seri ke datin apa. Orang besar-besar lah. Di rumah dia. Masuk rumah dia tu semua bertudung belakang. Tingkat dia ada lansir. Meja ada tudung. Atas TV ada tudung. Hak tak ada tudungnya atas kepala dia. Ustaz ni pun, Allah. Comelnya rumah mok datin. Semua bertudung. Kecuali tuan dia je belum bertudung.
royak gitu bukan gambik kain tudung. Di betul bojek pula depan sikap. Oh. Ni rambut hok buat hari ni butik mana? Bengok ustaz tu. Tak siapa mata lama dia kata. Payah kadang-kadang. Orang lagi ni kalau cakap gitu dia bangga pula. Ha, jadi dia kata kalaulah kita sindir isyarat tidak dipahami direct. Mak tutup aurat ni wajib mak eh. TV pun tutup aurat. Nah, tutup kain lansir tingkap tutup. Tokelah palo tak ditutup. Bui selalu situ. Mana aku? Kalau tidak pecah pinggan, pecah mangkuk dah. Dia ni mari nak nasihat aku ke mari nak makan rumah aku ni? Padanya. Ini kita kena. Jadi yang pentingnya cara yang ketiga, sekiranya boleh dengan isyarat, dengan sindiran, jangan direct. Tapi maka jika berkata ia bagi engkau, siapa yang menyampai akan dikau daripada aku ini, maka jangan engkau khabar akan dia, supaya tidak menggerak-gerakkan perseteruan antaranya. Gabri dia pula dia ni. Yang pentingnya apa ni, yang keempat ni kalau boleh kita tak usah bising-bising lah. Orang mengenai sihat kita setakat tu je, tak usah duduk panjang-panjang. Ni tidak sampai kita hari ni tak, nak gina sihat orang bawa kamera patut tular, itu mengarut dia panggil lagi tu. Jadi antara kita dengan kita je, jangan duduk batu api. Ada setengah orang ni dia nak bagi nasihat orang tu tapi dia guna ayat salah. Saya mari nak sihat kawak ni sebab saya dengar Pak Haji tu kata mu tak semayah. Balas tak balas dia? Balas dengan Pak Haji tu. Kenapa? Apa cahap pasal apa duk capu hal orang? Jangan. Jadi jangan kita duk kait nama orang dengan nama orang, duk mention nama orang, tak payah. Kita bagi nasihat atas kita nasihat. Ini bahaya kalau tidak. Kemudian jika menerima ia daripada engkau, kalau orang hak kita nasihat tadi dia terima, fahmadillah, maka pujilah kamu akan Allah, kita kata alhamdulillah. Dan syukur olehmu baginya. Dan jika tidak menerima, maka kembali olehmu kepada diri kamu dengan cela. Mana kalau orang tak terima dakwah kita, jangan marah orang itu, marah kita. Boleh jadi uslub kita tak betul, niat kita tak ikhlas. Dan kata olehmu baginya, hei diri aku yang jahat, daripada pihak engkau dia datang akan daku. Dengan demikian itu, maka tilik olehmu, mudah-mudahan engkau diberi berdiri dengan segala syarat bagi nasihat dan adanya. Jadi kalau kita nasihat pada orang yang tak terima, jangan marah orang tu. Kita balik pada diri kita. Boleh jadi aku tak ikhlas pasal tu orang yang tak terima. Boleh jadi belum sampai masa. Jadi kita ni setengah orang ni tak, bila dia nasihat orang tak dengar, dia mati awal lalu. Bahasa jenis hati buta, apa ni, perut pedah busung, nah, ila jahannam wa bi'sal masir. Lah, itu bukan cara nasih. Nasih, pemberi nasihat, kita balik pada kita, kenapa orang tak terima dakwah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, Allah Ta'ala terima nasihat kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah. Tamatlah kita setakat tu. Tulis itu, kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Dalam siri yang akan datang, apa dia? Tengok ni. Dia kata apa ni awal? Wa 'alaika bi ada'il amanah. Tulis tepi. Kewajipan menunaikan amanah dan tanggungjawab insya-Allah pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.